Bekerja sama dengan PMI Cabang Cilacap, MTA Cabang Cilacap Tengah, Perwakilan Cilacap, Jawa Tengah, menyelenggarakan bakti sosial donor darah pada Sabtu lalu. Donor darah putaran ke-12 ini digelar di majelis yang berada di stasiun Radio Prima FM, Jalan Tangkuban Perahu nomor 20, Sidanegara, Cilacap Tengah. Salah seorang peserta donor darah ialah Gamal Striono, penyandang tunanetra yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang pijat. Dengan keterbatasannya, warga MTA Cabang Cilacap Tengah ini berusaha mengamalkan ilmu yang diperolehnya dari mengaji selama ini. Cilacap, saya mengamalkan apa yang telah dipelajari, dipahamkan di dalam pengajian-pengajian MTA sebagai rasa untuk menebarkan rasa kasih sayang, peduli kepada sesama. Kami melakukan donor darah di MTA Cilacap Tengah. Petugas pengambilan darah dari PMI Cilacap, Sony Kristianto, menyampaikan apresiasi atas donor darah yang dilaksanakan MTA. Ia pun menyampaikan sejumlah tips agar seseorang bisa diambil darahnya. Jaga kondisi tubuh dengan cara tidur secukupnya, jadi tidur lebih dari 5 jam. Kalau kurang dari 5 jam, maka itu ada kemungkinan tensinya nanti akan naik. Kemudian istirahat yang banyak, mestinya itu juga. Kemudian banyak makan sayuran, paling enggak seminggu sebelum pelaksanaan, diperbanyak makan sayuran-sayuran yang berwarna hijau untuk meningkatkan HbA. Ketua Panitia Donor Darah Sigit Riono menjelaskan, donor darah rutin digelar setiap 3 bulan sebagai salah satu pengamalan hasil mengaji selama ini. Dalam donor darah ini, dari 84 orang pendaftar berhasil diperoleh 66 kantong darah. Kontributor Cilacap, Jawa Tengah, Sarwanto melaporkan.